Halo Bu, berkumpul sama saya Misangi di Vlog. Kali ini saya akan Kali ini saya akan membahas masalah makanan apa yang bisa kita makan setelah berolahraga. Ya, pemilihan makanan yang tepat setelah kita berolahraga sangat membantu kita untuk menjaga berat badan kita atau kesehatan kita. Karena apa? Karena apabila kita mengetahui berapa kalori yang masuk dan saat kita berolahraga berapa kalori yang keluar, jadi kita tidak membuang-buang waktu berolahraga apabila kita membakar kalori, tapi kalori yang masuk juga melebihi apa yang kita bakar. So, berikut ini makanan-makanan yang bisa Anda makan setelah berolahraga. Semoga bermanfaat. Kawan, olahraga yang kita lakukan sudah pasti mampu memberikan manfaat secara maksimal untuk tubuh kita. Karena kalori ikut terbakar saat kita berolahraga. Setelah berolahraga, tubuh butuh suntikan energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, pemilihan menu makanan yang tidak tepat untuk dikonsumsi setelah olahraga bisa membuat tubuh kembali menimbun kalori. Tentu saja olahraga yang dilakukan jadi sia-sia, bukan? Jadi, makanan apa saja yang tepat kita konsumsi sebagai pengganti energi yang habis, namun juga sehat? Berikut macam-macam makanannya. Pertama, pisang. Pisang mengandung gula alami sehingga baik dikonsumsi untuk memberikan suntikan energi kepada tubuh. Molekul gula dalam pisang akan cepat mencapai jaringan otot tubuh bersama dengan karbohidrat, protein, dan mineral. Maka menjadikan pisang sebagai makanan yang cocok untuk dikonsumsi setelah berolahraga. Kedua, kacang almond. Kacang almond mengandung tembaga, mangan, riboflavin, dan protein yang baik untuk memberikan suntikan energi dan mengeluarkan racun dari dalam sel tubuh lo. Ketiga, telur rebus. Telur rebus mengandung protein, vitamin B, vitamin D yang akan membantumu bersemangat sepanjang hari setelah mengkonsumsinya. Keempat, brokoli. Kandungan vitamin K dan kolin dalam brokoli akan meningkatkan energi yang habis setelah kamu berolahraga. Berikutnya, kecambah. Meskipun bentuknya kecil, kecambah kaya akan enzim, vitamin, mineral, dan protein yang akan memberikanmu energi di dalam sistem tubuhmu. Dan yang terakhir, salad buah. Setelah berolahraga, tidak jarang kamu ingin mengkonsumsi makanan yang manis-manis agar tubuh berenergi kembali. Oleh karena itu, buatlah salad buah yang terdiri dari buah jeruk, beri-beri, dan melon, semangka, dan lain-lain. Pastikan saja kamu tidak menambahkan mayones yang akan merusak kesehatan salad buah lo. Dan terakhir, jangan lupa untuk minum air putih ya. So, demikian. Semoga bermanfaat. See you!